kasih topping telur dan yang pedas tuh aku kasih topping sosis. Jadi kita coba dulu yang ini ya. Hi everyone. Jadi hari ini aku tuh nggak nge-review skincare. Jadi hari ini tuh aku mau nge-review salah satu makanan. Makanan sih, ini tuh mie. Mie itu dari Ricis, ini dia. Nah, ini tuh mie Ricis mie instan yang mie goreng keju pedas level 3 dengan yang level 0. Nah, ini tuh ada varian lain kayak si dia tuh ada yang level 5 dan level 10 kalau enggak sih, enggak tahu deh. Pokoknya itu gitu. Untuk harganya ini tuh aku lupa ya, aku bakal ngitungin aja dengan aku tuh gue soal belinya di online gitu. Dan by the way aku sebenarnya gak terlalu suka sama mie goreng sih, jadi aku mau review yang level 0 sama level 3. Nah yang level 0 nya aku taruh di piring warna biru dan yang di Ricis yang fire level 3 nya di piring warna pink. Nah aku gak bakalan nunjukin kalian sih, jadi aku bakalan skip ini aja dulu ke part selanjutnya yang mie nya udah aku masak. Oke. Jadi guys, yang di dalam goreng fire level 3 tuh dalamnya ada bubuk keju sama sambelnya gitu. Sedangkan yang level 0 ini tuh dia ada kayak bubuk cheese powdernya sama bubuk chili kayak yang goreng biasa sama ini ada minyaknya gitu. Seasoning oil. Nah guys, ini dia udah jadi, yang ini yang level 0 dan ini yang level 3. Ukurannya keduanya tuh sama aja sih, gak ada bedanya. Dan aku bakal nyoba dulu yang level 0 ini tuh kayak apa rasanya. Ini aku kasih topping telur dan yang pedes tuh aku kasih topping sosis. Jadi kita coba dulu yang ini ya. Untuk tekstur mie-nya tuh kayak kenyal sih, kenyal kayak biasa gitu. Dan cenderung nggak pedes sama sekali ya, karena ada level 0 dan ada rasa-rasa wanginya tuh kayak wangi keju. Ricis keju yang kalau kalian makan jajanan gitu. Dan untuk asinnya itu agak sedikit asin ya menurut aku. Oh iya guys, by the way ini tuh aku gak ngabisin semua ya, karena memang aku gak mungkin bisa ngabisin 2 bungkus ini sekaligus. Jadi aku bakalan nyoba aja. Aku bakalan di sini tuh aku cuma review. Jadi aku review kalian gimana rasa si mie ini yang level 0 sama yang level 3 gitu. Nah, ntar aku mau minum dulu buat netralin mulut aku. Nah, kita lanjut coba yang fire level 3. Nah untuk yang level 3 ini tuh baru terasa ada rasa pedesnya gitu ya. Beda sama yang level 0 tuh kayak gak ada sama sekali pedes.
Dan bahkan menurut aku tuh si level 3 ini tuh si level 3 ini tuh pedesnya tuh nyengat gitu, tiba-tiba pedes gitu kan. Dan enggak enak daripada si level 0. Kalau aku tadi pas baru makan yang level 0 ini karena wanginya wangi keju, dan by the way aku tuh enggak terlalu suka sih sama makanan yang ada wangi-wangi keju gitu. Jadi yang level 0 tuh rada-rada enak aja gitu rasanya. Jadi aku bakalan nyobain lagi si level 3-nya. Menurut aku yang lebih enak tuh si level 3 ya. Dan level 0-nya mungkin aku bakalan kasih ke abang aku, karena aku mungkin gak ngabisin yang level 0. Jadi menurut aku lebih suka yang si level 3-nya ini. Ini menurut aku pedesnya enak sih, pedes yang terasa gitu. Aku nggak tahu yang level 5-nya, yang di atasnya levelnya lagi pedes apa, tapi aku nggak expect kalau ternyata kan dari warna itu kan dia nggak merah, ternyata dia tuh bisa sepedes ini gitu. Dari tampilannya tuh kan kayak kelihatannya tuh nggak pedes gitu kan, ternyata ini tuh pedes banget guys. Ya aku nggak tahu sih menurut kalian tuh kayak gimana, tapi menurut aku yang level 3 ini udah cukup pedes ya. Guys, kayaknya aku tuh gak bakalan ngabisin mie ini deh, karena aku tuh kenyang. Jadi kayak gimana ya guys, kayak aku tuh memang gak sebegitu banyak kalau makan. Jadi kayak satu bungkus mie itu aku gak habis kalau makan. Jadi ini aku udah nyoba dan udah habis setengah, tapi ternyata memang aku tuh udah kenyang banget, serius. Kalian bisa lihat kan, memang aku tuh udah kenyang banget sih guys. Tapi jujur, ini gak aku buang ya, ini aku bakalan simpen, aku akan makan lagi nanti. Emang kayak jam makan aku itu gak teratur, tapi aku bolak-balik makan, bolak-balik makan. Emang gak banyak gitu kan. Nah kalau yang ini tuh aku bakalan kasih ke abang aku aja, karena aku memang gak suka untuk yang level 0. Jujur, aku kasih rating ini tuh kayak 5/10 gitu, karena wangi dari keju tuh kecium banget, dan aku bukan orang yang suka makan yang dicampur sama keju-keju gitu. Jadi menurut aku ini enak, lebih ke enak gitu ya. Wangi dari si kejunya ini tuh bikin mood aku jadi gak enak buat makan. Nah sedangkan buat yang pedes ini, buat yang level 3 ini tuh dia lebih ke wangi keju tuh gak ada gitu. Ada tapi lebih ke samar-samar, jadi menurut aku masih fine-fine aja. Jadi aku suka sama yang ini level 3. Menurut aku nilainya kalau yang level 3 ini tuh 8/10, masih bagus karena wangi kejunya tuh gak kecium gitu, jadi masih bisa masuk di mulut aku. Dan aku agak gak expect ya, dari kan harganya tuh sekitar 10.000 kalau gak salah aku beli ini tuh, dan dia itu ternyata B aja gitu. Rasa mie nya tuh B aja, gak kayak mie yang mahal yang 10 ribuan gitu.
ini tuh lebih kayak ke mie-mie yang di bawah 5.000 gitu loh harganya. Tekstur dari si mie-nya tuh juga yang B aja gitu, nggak terlalu. Jadi di antara kedua ini aku lebih suka yang ini. Oke guys, aku udah ngabisin yang satunya dan thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan see you, bye-bye.